Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Namaku Hartanto. Hari ini aku mau ngajak kalian bikin pisang Oreo. Bikinnya sangat gampang loh. Yuk tonton video ini sampai habis. Pertama, siapkan 10 buah pisang kepok, kemudian tambahkan air. Terus tinggal direbus aja sampai empuk selama kurang lebih 10 menit. Setelah dingin, buang kulit pisangnya dan pindahkan pisangnya ke wadah. Kemudian hancurkan pisang sampai halus. Bisa menggunakan sendok ataupun tangan. Setelah halus, tambahkan 4 sendok makan terigu serbaguna. Kemudian uleni sampai tercampur rata. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Siapkan 8-9 piece Oreo, kemudian ambil adonan secukupnya. Kemudian pipihkan dan masukin 1 piece Oreo. Dan bungkus biskuit Oreonya sampai tertutup semua. Di sini adonan pisangnya menghasilkan 8 piece pisang Oreo. Siapkan bahan baluran yang sudah aku tulis di video atau di kolom deskripsi. Kemudian aduk sampai mengental seperti ini ya. Celupkan adonan pisang Oreo ke adonan baluran. Setelah rata, pindahkan ke tepung roti ya. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung roti. Kemudian panaskan minyak dan goreng sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik juga ya biar matangnya merata. Pisang Oreonya sudah jadi, gampang kan? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.